Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, salam sehat. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari seri renungan harian, menjadi putra dan putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari isi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman kebenaran dipaparkan, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkannya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Bajaklah Tanah Kosong. Ayat inti Hosea 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudaraku, prinsip-prinsip kebenaran harus terjalin dengan karakter dan kehidupan kita. Kita harus menghargai setiap sinar terang yang menyinari jalan kita dan hidup sesuai tuntutan Allah. Kita harus tumbuh dalam kerohanian. Kita kehilangan banyak berkat karena kita tidak mengambil langkah maju dalam kehidupan Kristen. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan memantulkannya kepada orang lain, meninggalkan jejak yang terang ke arah sorga di dunia. Mereka harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, dengan sumbu pelitanya dirapihkan dan menyala, mewakili karakter Kristus kepada dunia. Kita tidak harusnya puas dengan hal-hal yang lebih rendah daripada ini. Kita tidak harus puas dengan kebenaran kita sendiri dan tidak puas tanpa gerakan mendalam dari Roh Allah. Kristus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menandakan kehampaan begitu nyata dalam kehidupan banyak orang yang membuat kita khawatir, karena kita tahu bahwa ini adalah bukti bahwa mereka belum merasakan kuasa pertobatan Kristus di hati mereka. Anda mungkin melihat dari dahan paling atas ke cabang rendah dari pekerjaan mereka, dan Anda tidak akan menemukan apapun selain daun. Tuhan menginginkan kita untuk naik ke standar yang lebih tinggi. Bukan kehendaknya bahwa kita harus memiliki kekurangan kerohanian. Saya ingat mengunjungi ke Iowa ketika negara itu masih baru, dan saya melihat para petani membajak tanah baru. Saya memperhatikan bahwa mereka memiliki anggota tim yang banyak dan melakukan upaya luar biasa untuk membuat galian yang dalam. Tetapi para pekerja memperoleh kekuatan dan otot dengan menggunakan kekuatan fisik mereka. Itu akan membuat para orang muda kita kuat untuk pergi ke ladang-ladang baru dan membajak tanah kosong hati orang-orang. Pekerjaan ini akan membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka akan mendapatkan efisiensi dan kemampuan dengan menguasai kesulitan dan mengatasi hambatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Saat kami datang di hadapan takhta kasih karuniamu, kami datang memuji, memuliakan Engkau untuk kebesaran-Mu yang nyata bagi kami. Kami merendahkan diri memohon pengampunan. Kiranya Engkau layakkan kami, mau ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga setiap doa yang kami layangkan akan jadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Oh Bapa, terima kasih karena Engkau mau mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau mau menyelamatkan kami. Saat ini kami sudah disapa dengan firman-Mu,
mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Tolonglah anak-anak Tuhan, agar mereka sentiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Arahkan langkah kaki mereka kepada jalan-jalan-Mu, sehingga sukses mereka boleh raih di dalam Tuhan. Oh Bapa di sorga, mungkin ada tantangan, mungkin juga ada penghalang-penghalang di depan, namun dengan Tuhan kami mampu melewati itu. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami. Biarlah Engkau tolong kami, agar kami boleh melewati berbagai macam rintangan dengan kemenangan yang pasti yang berasal dari Tuhan. Hindarkan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami. Saat ini hamba datang dan menyerahkan secara utuh semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan.